Anda masih bersama kami di iNews Jatim. Pemirsa, SMA Semen Gresik menggelar program pengabdian masyarakat dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan sosial. Program tersebut tidak hanya mengajarkan siswa tanggung jawab sosial, namun juga mengembangkan kecerdasan emosional dan memperkuat keterampilan kepemimpinan siswa. SMA Semen Gresik menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Gresik dengan menyukseskan gelaran tradisi sedekah laut warga setempat. Para siswa tidak hanya membantu persiapan acara, tetapi juga terlibat aktif pada pelaksanaan ritual adat. Keterlibatan siswa tersebut untuk memberikan mereka wawasan tentang pentingnya pelestarian budaya lokal dan makna dari tradisi tersebut. Program pengabdian masyarakat tersebut juga memberikan kesempatan siswa untuk terlibat aktif di kegiatan posyandu. Mereka membantu tenaga kesehatan dalam memantau kesehatan ibu dan anak. Selain itu, mereka juga terlibat aktif membantu proses belajar mengajar di lembaga PAUD dan membantu layanan administrasi pemerintahan desa. Kita bisa turun terjun langsung ke Desa Sukorejo, kita bisa membantu kegiatan mereka dan mereka sangat merasa terbantu juga. Jadi kita senang melihat potensi-potensi yang ada di desa ini. Para siswa diharapkan dapat belajar tentang tanggung jawab sosial, mengedepankan jiwa kepemimpinan, dan mengasah mental mereka dalam berkomunikasi lebih efektif. Harapan ke depan anak-anak bisa belajar dengan mengedepankan jiwa kepemimpinan mereka, yang mana mental mereka harus kita asah dan kita biasakan untuk mudah berkomunikasi dengan belajar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Meneliti kondisi masyarakat sekitar dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami. Seperti itu, Pak. Ketua PKK Desa Sukorejo mengapresiasi keterlibatan pelajar SMA Semen Gresik yang memberikan banyak manfaat di berbagai kegiatan sosial desa. Alhamdulillah, sangat senang karena dengan kehadiran seperti SMA Semen ini sangat membantu baik itu di pemerintahan desa, kegiatan PKK maupun di sekolah-sekolah. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan, bukan hanya dari SMA Semen dan juga dari sekolah-sekolah yang lain. Program pengabdian masyarakat tersebut mendapatkan sambutan antusias dari siswa karena memberikan banyak manfaat kepadanya. Para siswa tidak hanya belajar tentang teori di sekolah, tetapi juga mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan tugas-tugas sosial. SMA Semen Gresik! Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Yes, yes, yes.